Ya, Mbak Prita. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga para peserta dari webinar, para narasumber. Selamat pagi, selamat datang dalam webinar manfaat pembangunan proyek Dieng 2, Patuh H2, serta penandatanganan perjanjian proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng 2 dan Patuh H2. Saya Prita Laura yang akan membawakan acara untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adalah satu hal yang sangat baik kita akan saksikan dalam webinar ini karena kita akan menyaksikan bagaimana pemerintah terus bergerak. Walaupun di tengah pandemi ini pemerintah terus bergerak untuk mencapai tujuan-tujuan energi, target energi terbarukan, target dari bauran energi. Karena memang menjadi satu pertanyaan besar bagi banyak orang adalah apakah pandemi ini akan menghentikan langkah-langkah pemerintah untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yang berkaitan dengan pengurangan emisi, yang berkaitan dengan national determined contribution dari Indonesia. Nah, dengan acara ini, webinar ini kita akan melihat bahwa langkah-langkah itu tidak terhenti. Gitu. Nah, untuk itu saya akan menyapa para narasumber yang sudah bergabung bersama kami di sini. Selamat bergabung, saya ucapkan pada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Bapak Isa Rahma Tarwata. Selamat pagi, Pak. Sudah bergabung juga bersama kami. Boleh nanti ketika di saya sapa, melambaikan tangan ya, Pak, ya? Iya. Ya. Kemudian sudah bergabung bersama kita Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bapak Luki Alfirman yang saat ini diwakili oleh Direktur Pengelolaan Risiko. Selamat pagi, Pak. Dan kemudian sudah ada Direktur Panas Bumi Ibu Ida Nuryatin Finahari. Selamat pagi, Ibu. Dan sudah ada, please welcome Mr. Winfried Wicklin from Asian Development Bank Country Director for Indonesia. Good morning. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Direktur Utama dari PT Geodipa Energi Persero, Bapak Riki Firmanda Ibrahim. Selamat datang, Pak. Dan kemudian sudah bergabung bersama kita juga Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Bapak Muhammad Wahid Sutopo. Selamat datang, Pak. Selamat pagi. Dan kemudian dari PT SMI yang semula akan diwakili oleh Bapak Gozi, namun karena satu dan lain hal akan diwakili oleh Direktur Pembiayaan dan Investasi, Ibu Silvi Juniarti Gani. Selamat pagi, Ibu. Dan juga tentunya para tamu undangan yang sudah bergabung di YouTube dan serta juga rekan-rekan media yang sudah menyempatkan untuk bergabung di dalam acara ini. Dan untuk mengawali acara kita pada kali ini, kami akan persilahkan Direktur Utama dari PT Geodipa Persero, Bapak Riki, untuk menyambut rekan-rekan media dan juga peserta webinar serta juga para narasumber yang lain. Kami persilahkan kepada Bapak Riki Firmanda Ibrahim. Terima kasih, Bu Laura. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Bapak Isa Rahmawata, Bapak Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yang diwakili oleh Bapak Heri, Bapak Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, yang diwakili oleh Ibu Ida sebagai Direktur Panas Bumi, yang terhormat Direktur Asian Development Bank untuk Indonesia, Mr. Winfried Wicklin, Direktur Utama Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Persero, Bapak Muhammad Wahid, Bapak Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi PT Sarana Infrastruktur, Bapak Edwin, yang diwakili hari ini Bapak Muhammad Gozi dan diwakili oleh Ibu, ya, serta para undangan yang berbahagia, khususnya para wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga kita bisa dapat berkumpul bersama kembali, sehat walafiat, pada kegiatan penandatanganan perjanjian proyek Dieng 2 Patuh H2. Bapak-Ibu sekalian
di tengah pandemi virus COVID-19. Semoga kita selalu diberikan kekuatan tentunya, kesehatan dan keselamatan, serta senantiasa mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya melaporkan kegiatan hari ini. Pertama, kami mengucapkan pula terima kasih kepada panitia yang telah membantu dalam pengadaan webinar ini. Pemanfaatan energi terbarukan perlu ditingkatkan, tidak hanya untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23% 2025, namun juga menuju ekonomi rendah karbon. Ya. Pemanfaatan energi panas bumi menjanjikan kondisi lingkungan yang lebih baik, itu yang kita harapkan. Hal ini dikarenakan karena pengoperasian pembangkit listrik panas bumi hampir tidak menghasilkan emisi karbon yang merusak lapisan bumi secara berkesinambungan. Dengan demikian, pembangunan dan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi mendukung komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi karbon sesuai dengan Paris Agreement dalam konvensi kerangka kerja perubahan iklim Persekutuan Bangsa-Bangsa Dunia. Oleh karena itu, perkenankan melalui pengembangan proyek Dieng 2, Patuha 2, yang didukung penuh oleh pemerintah RI, menjadi sebuah investasi berkelanjutan yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan produksi energi bersih akan meningkatkan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor fosil. Selain itu, pengembangan dan pemanfaatan panas bumi yang akan membuka peluang lebih besar terhadap peningkatan ekonomi lokal dan investasi, pekerja-pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, pembangunan infrastruktur terbuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan kepada negara maupun kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah, merupakan sebagian manfaat niscaya yang akan kita dapatkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang juga merupakan satu-satunya BUMN di sektor panas bumi Indonesia, GeoDipa berkomitmen untuk bisa memenuhi target pemanfaatan energi terbarukan menjadi energi listrik melalui pemanfaatan panas bumi yang terbesar di dunia. Amin ya Rabbil Alamin. Pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu sumber terbarukan menjadi sangat penting dalam menjamin keberlangsungan Indonesia, khususnya dalam ketahanan energi nasional ke depan. Saya mengapresiasi sekali langkah pemerintah yang mendukung penuh pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya panas bumi di masa-masa COVID-19 ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sangat tidak hanya Indonesia, ya betul-betul sangat mengancam dunia, pemerintah Indonesia tetap memberikan perhatian dan dukungan terhadap pemanfaatan panas bumi melalui pelaksanaan Dieng 2, Patuha 2, dan ADB pun sudah komitmen dalam Dieng 3, Dieng 4, dan Dieng 5. Bapak-Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami atas nama seluruh karyawan PT GeoDipa Energi Persero mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang secara konsisten mendukung pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan Indonesia. Semoga komitmen ini terus berlanjut menghadirkan green energy sebagai sumber energi nasional. Demikian kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Terima kasih banyak Bapak Riki Firmanda Ibrahim, Direktur Utama dari PT GeoDipa Energi Persero yang sudah membuka webinar kita kali ini. Dan ini menarik sekali karena untuk pembiayaan proyek energi terbarukan ini mendapatkan perhatian dan juga komitmen yang besar dari Asian Development Banks. Dan sebagai keynote speaker, we would like to welcome as a keynote speaker, Mr. Winfried Wicklin, Asian Development Bank Country Director for Indonesia. Please welcome. Thank you, and a very good morning to you all. Ricky, Isa, and Wahid,
Harry Pasalusra, and also Ibu Prita and Ibu Sylvie. Good morning. I'd like to join Pariki in warmly welcoming you to today's loan signing and webinar on geothermal power generation. And with your permission, I will speak in English. First of all, heartiest congratulations to Pariki and the team at GeoDeepa and also other agencies involved, including the Ministry of Finance and IIGF and others, on bringing this important project to the loan signing stage today, which really is no small feat in COVID-19 times. It certainly demonstrates leadership, commitment and zeal. It bears the hallmarks of a great team, and this really bodes well for Indonesia's power sector development and geothermal in particular as we move forward. Allow me to share some thoughts and updates on ADB's engagement in the power sector in Indonesia and in geothermal energy in particular. So by way of background, Indonesia is ADB's sixth largest shareholder and one of its largest clients. And our work in Indonesia focuses on infrastructure, including energy, which is the largest sector of our engagement here, but also human resource development and the larger area of reforms, which are all important to the energy sector as well. Our annual concession lending envelope for Indonesia is between $1 to $2 billion a year. But now with COVID-19, we are stepping up in our support and will more than double it this year. As I mentioned, energy is a key pillar of our program here in Indonesia. It's by far the largest sector. We have a five-year envelope of roughly $4 billion, both for sovereign lending, and we add to that private sector non-sovereign lending. But before going into the geothermal power space, some of the rather substantial work we are doing in the energy sector at the moment includes, for example, working with PTPLN on electricity grid strengthening programs in Sumatra and eastern Indonesia. And we're also supporting the Ministry of Energy and Mineral Resources on energy sector reforms in relation to promoting clean and green energy technologies. So here we talk about geothermal energy. As you all well know, geothermal power generation can and should play a significant role in decarbonizing Indonesia's power sector and advancing its climate change agenda. It's a baseload technology which provides 24/7 reliable power that can displace coal, diesel, and gas. It's indigenous. This helps reduce import dependence and enhance energy security. And very fortuitously, in Indonesia, the geothermal resources are distributed across the country, which therefore contributes to achieving universal access to electricity, equitable economic growth across the regions, and job creation. I'd also like to highlight in the COVID-19 context that geothermal power can very much contribute to government's economic recovery strategy from COVID-19. It's not only that geothermal power will help build back greener, the green recovery path, but it also comes with a very high job multiplier compared to conventional sources of energy. And also the oil and gas labor that may have been reduced, the labor force that may have been reduced from oil and gas sectors, relative decline, can be nicely picked up by the geothermal sector. For all these good reasons, ADB has been a strong supporter of geothermal energy in Indonesia for some time and built quite a footprint in the sector. I understand we may be one of the, if not the largest financier in the geothermal space. We have co-financed about 25% of the installed geothermal generation capacity in Indonesia. Some of these projects include, for example, in 2013, we approved the 320 megawatt Sarula project for $350 million. In 2016, we participated in the 80 megawatt Muara Labo project
in 2018. We co-financed the 90 megawatt expansion of Rantau Dedap geothermal project. The geothermal power project that we are here to sign today is actually ADB's first sovereign guaranteed loan to increase geothermal generation. So we are very, very pleased and excited about it. The project is, as Ricky mentioned, a key building block to help Indonesia expand its geothermal generation capacity from 1.9 gigawatt to the envisaged 4.6 gigawatt by 2025. It will go a long way toward the government's target of 23% renewable energy generation by 2025. It supports the expansion of Dieng and Patua power plants, adding additional 110 megawatt of clean power capacity. And it will reduce greenhouse gas emissions by more than 700,000 tons of CO2 equivalent per year. So this is a fantastic project that we are very proud to be associated with. And we look forward to working with you, Pariki, and your fantastic team toward project completion in 2023. So in closing, let me reiterate ADB's very strong commitment to continuing our support to Indonesia and harnessing the huge geothermal potential in the country. I thank GeoDepa, MOF, IIGF, and other agencies involved for the opportunity, the excellent collaboration, and the strong partnership. And finally, again, kudos and heartiest congratulations to you, Pariki, and your most capable team. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you, Mr. Winfried Wicklin. Ya, tadi seperti disampaikan bahwa ini adalah satu hal yang juga dapat menjadi satu recovery untuk ekonomi Indonesia di masa pandemi ini, terutama juga terkait dengan tenaga kerja. Ini adalah program dengan padat tenaga kerja. Nah, berikutnya juga kita akan melihat bagaimana sebenarnya potensi panas bumi di Indonesia yang sangat besar, termasuk sangat besar di dunia sebagai bagian dari modal Indonesia untuk energi terbarukan. Dan kami minta untuk kemudian menyampaikan keynote speaker selanjutnya adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Bapak Luki Alfirman, yang saat ini diwakili oleh Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan, Bapak... Mohon maaf, saya salah sedikit. Untuk keynote speak selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan, Bapak Heri Setiawan, dan juga Direktur Panas Bumi Kementerian ISDM, Ibu Ida Nuryatin Finahari. Dan kami persilakan kepada Ibu Ida Nuryatin Finahari, mohon maaf Ibu, untuk menyampaikan keynote speech-nya. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Mbak Prita, Mbak Prita Laura. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari yang cerah ini. Dan baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan Bapak Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Yang saya hormati Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Bapak Isa Rahmat Tarwata. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Heri Setiawan. Yang saya hormati ASEAN Development Bank, Country Director Terpo Indonesia, Mr. Winfried Wicklin, yang saya hormati pula Direktur Utama PT GeoDepa Energi Persero, Bapak Ricky Ibrahim, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Silvi Gani, yang saya hormati Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, Bapak Wahid Sutopo, para panelis, tamu undangan, dan para panitia penyelenggara, serta Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat sehat, sehingga walaupun dengan keterbatasan dan situasi di tengah pandemi ini,
Kita semua masih diberikan kesempatan untuk saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan. Sebuah kehormatan bagi saya karena diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Geodipa Energi yang telah menyelenggarakan acara webinar hari ini, dan juga selamat kepada PT Geodipa Energi yang hari ini melakukan penandatanganan perjanjian proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng 2 dan Patuha 2. Tak lupa juga terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Bapak-Ibu sekalian, pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diprediksi menurun. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya berimbas pada pergerakan dan aktivitas perekonomian, namun juga berimbas pada permintaan energi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global maupun perekonomian nasional. Perubahan besar telah terjadi dan kita tidak dapat memprediksi kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Dari kajian yang dilakukan oleh International Energy Agency bahwa kebutuhan energi global menurun sekitar 10% dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan dari total kebutuhan energi tersebut yang sangat signifikan penurunannya adalah energi fosil. Sementara kebutuhan energi terbarukan terhadap kebutuhan energi di dunia relatif stabil selama pandemi COVID ini. Dalam situasi yang seperti ini, inilah saatnya kita jadikan pandemi COVID sebagai tonggak sejarah menata kembali dunia, yaitu memfokuskan penggunaan energi terbarukan. Menata kembali bagaimana mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca yang akan mempengaruhi perubahan iklim. Indonesia juga sudah berkomitmen dan bahkan sudah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Dalam rencana aksi mitigasi sektor energi untuk mencapai target nationally determined contribution NDC, pemerintah telah mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2030 dengan estimasi kebutuhan investasi sebesar Rp3.500 triliun rupiah. Untuk pembangkit listrik energi terbarukan ditargetkan dapat berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 156,6 juta ton CO2 ekuivalen atau 49,8% dari total aksi mitigasi sektor energi dengan kebutuhan investasi besar kurang lebih Rp1.690 triliun rupiah. Bapak-Ibu peserta webinar yang saya hormati, suplai energi primer Indonesia masih didominasi oleh energi fosil, di mana sekitar 90% masih didominasi oleh batu bara, gas, dan juga minyak. Namun demikian, kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer di tahun 2019 sekitar 9,15%, sementara komposisi yang lain masih didominasi oleh batu bara sebesar 37,15%, gas sebesar 33,58%. Sedangkan dalam bauran pembangkit listrik energi terbarukan berkontribusi sekitar 14,7% dari total pembangkit terpasang saat ini. Sebagai salah satu usaha dalam mencapai target kebijakan energi nasional, Indonesia telah memiliki 10,4 gigawatt pembangkit listrik terpasang berbasis EBT, terhitung hingga semester pertama tahun 2020. Jumlah tersebut didominasi oleh energi hidro dengan komposisi sekitar 6,07 gigawatt dan selanjutnya diikuti oleh energi panas bumi sebesar 2,13 gigawatt. Dalam sisi kebijakan, pemerintah tengah menggodok rancangan peraturan presiden yang mengatur harga listrik energi baru terbarukan. Langkah ini merupakan terobosan kebijakan pemerintah dalam membangun kepercayaan investor dalam menjalankan bisnis energi bersih melalui pengaturan skema harga yang kompetitif.
Meningkatkan pemanfaatan EBT bukanlah tugas yang mudah. Kita harus bekerja keras untuk mencapai target energi nasional, terutama di tengah masa pandemi seperti ini. Namun, kita perlu memperhatikan pentingnya pengembangan energi panas bumi yang dapat memberi dampak ganda multiplier effect terhadap beberapa sektor serta memiliki keunggulan antara lain. Energi panas bumi merupakan sumber energi bersih, ramah lingkungan, dan terbarukan dengan kapasiti faktor yang besar sehingga signifikan berkontribusi pada peran energi dan juga pengurangan emisi gas rumah kaca. Energi panas bumi tidak memerlukan lahan yang luas, bebas dari risiko kenaikan harga komoditi seperti harga bahan bakar fosil, sebagai modal dasar ketahanan energi nasional dan juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal dan masyarakat sekitar. Bapak-Ibu peserta webinar yang saya hormati, Indonesia memiliki sumber daya panas bumi yang berlimpah. Jika kita kembangkan dengan baik, maka kita akan memperoleh hasil kontribusi yang besar dalam pencapaian target bauran energi nasional dan target penurunan emisi gas rumah kaca. Energi sudah tidak dipandang sebagai komoditas semata, namun sudah dianggap sebagai salah satu penggerak perekonomian. Namun kami juga tidak dapat bekerja sendiri karena tantangan transisi energi ini membutuhkan dukungan Bapak-Ibu sekalian, baik secara nasional dan kerjasama internasional. Bapak-Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pula, saya berharap dengan mulai dibangunnya PLTP Dieng Unit 2 dan juga PLTP Patuha Unit 2 masing-masing sebesar 55 MW dapat segera memberikan kontribusi yang nyata, tidak hanya kepada daerah yang akan mendapatkan benefit berupa bagi hasil dan juga bonus produksi, penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi secara nasional juga berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan tentunya akan meningkatkan capaian bauran energi baru terbarukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi F.S. Sutiastoto. Terima kasih Mbak Prita, kami kembalikan kembali. Masih di mute Mbak Prita? Oh iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida Nuryatin Finahari selaku Direktur Panas Bumi Kementerian SDM. Terima kasih banyak dan kita sudah mendengarkan begitu banyak manfaat dari proyek ini. Selain juga untuk mempersiapkan langkah maju Indonesia ke depan untuk ekonomi yang rendah karbon, di mana itu adalah masa depan dari ekonomi dunia. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speaker oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bapak Luki Alfirman yang saat ini diwakili oleh Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Bapak Heri Setiawan. Kami persilahkan Pak Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Izin Bapak Ibu membacakan keynote dari Pak Luki, karena Pak Luki pagi ini ada rapat yang tidak bisa diwakilkan. Mungkin kami mewakili Pak Luki akan membacakan sambutan atau keynote beliau. Yang terhormat Country Director ADB, Bapak Winfried Wicklin dan tim, Direktur Utama PT Geodipa Persero, Bapak Riki Ibrahim, beserta jajaran. Yang terhormat, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Bapak Wahid Sutopo, beserta jajaran. Yang terhormat, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, dalam hal ini diwakili Bu Silvi, beserta jajarannya. Bapak Dirjen Kekayaan Negara, Pak Isa, beserta jajaran, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada PT Geodipa Energi yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan acara ini sebagai forum bagi kita untuk dapat berdiskusi tentang pemanfaatan energi terbarukan, khususnya panas bumi dalam pembangunan PLTP Dieng 2 dan PLTP Palatuha 2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan selalu siap memberikan dukungan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan panas bumi ini. Support dari pemerintah sangat diperlukan mengingat salah satu hambatan utama dalam pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah tingginya biaya investasi. Biaya investasi yang tinggi sangat dipengaruhi oleh besarnya risiko dalam fase eksplorasi, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan pengeboran. Sedangkan hasil uap panasnya masih belum bisa dipastikan. Bapak Ibu yang saya hormati, support yang kami berikan untuk proyek PLTP Dieng 2 dan PLTP Patuha 2 ini, salah satunya adalah melalui dukungan pinjaman langsung, penjaminan pinjaman langsung yang merupakan pinjaman kepada BUMN dari lembaga keuangan internasional dengan jaminan pemerintah. Tujuan utama dari fasilitas fiskal berupa jaminan pemerintah ini adalah untuk memberikan akses pendanaan murah yang setara sovereign kepada BUMN, dalam hal ini PT Geodipa Energi Persero, dalam melakukan investasi, khususnya terkait pengembangan potensi panas bumi. Ketersediaan pendanaan murah dengan tenor pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan internasional tersebut sesuai dengan karakteristik kebutuhan investasi di bidang energi terbarukan, khususnya di sektor panas bumi. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada ADB yang telah ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan skema direct lending BUMN dengan jaminan pemerintah, di mana saat ini kita telah mengeluarkan dua jaminan untuk pinjaman langsung ADB kepada PT PLN senilai 1,2 miliar US dollar atau ekuivalen dengan 18 triliun. Pada hari ini Kementerian Keuangan menerbitkan jaminan pemerintah terhadap pinjaman langsung PT Geodipa Energi Persero dari ADB untuk pembiayaan PLTP Dieng 2 dan Patuha 2 sebesar 335 juta US dollar. Sehingga proses pemanfaatan panas bumi di Dieng dan Patuha ini dapat segera direalisasikan dalam menciptakan energi bersih. Kedepannya kami akan menyambut dengan baik usulan dari BUMN untuk dapat menggunakan skema direct lending dengan jaminan pemerintah, khususnya apabila pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai program renewable energy. Prosedur itu sudah sangat jelas dituangkan dalam Perpres 82 maupun PMK. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka menjalankan fungsi ring fencing terhadap APBN serta adanya keterbatasan APBN dalam mengalokasikan dana cadangan kewajiban penjaminan pemerintah, kami mengikutsertakan peran serta Special Mission Vehicle atau SMP, dalam hal ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, untuk dapat bersama dengan pemerintah memberikan penjaminan terhadap pinjaman BUMN sebagai tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 26 garing KM.8 garing 2020 tanggal 6 Maret 2020. Pemerintah menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero untuk ikut serta menjamin pinjaman BUMN namun tetap menjaga kapasitas penjaminan perusahaan. Dengan keikutsertaan PTPI tersebut dapat mengurangi risiko sudden shock APBN untuk memenuhi kewajiban sebagai penjamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan PLTP Dieng 2 dan Patuha 2 ini memiliki berbagai arti penting
selain tentu saja untuk meningkatkan ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber energi panas bumi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Keuangan untuk berperan aktif mendorong transisi energi dari bahan bakar fosil yang tinggi emisi ke energi terbarukan yang rendah emisi, lebih bersih dan ramah lingkungan. Selama masa pandemi COVID-19 saat ini diperkirakan pertumbuhan emisi gas rumah kaca menurun akibat menurunnya aktivitas ekonomi dan penggunaan bahan bakar fosil. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan transisi energi sekaligus mendorong pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, maka investasi tetap perlu digalakkan. Dengan demikian, pembangunan PLTP Dieng 2 dan Patuha 2 ini juga memiliki arti penting yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja, terutama bagi penduduk sekitar proyek, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perekonomian dunia saat ini mengalami kontraksi dan menyebabkan aktivitas ekonomi melambat, sehingga permintaan energi turun dan menurunkan harga komoditas. Pembangunan energi berkelanjutan akan menghadapi kompetisi di tengah kondisi harga sumber energi fosil yang relatif murah. Diperlukan komitmen kebijakan yang kuat dan responsif untuk memastikan target bauran energi terbarukan bisa tercapai. Saat ini Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian SDM maupun kementerian dan lembaga lainnya sedang menyiapkan paket insentif melalui regulasi yang diperlukan, sehingga pembangunan proyek energi terbarukan dapat lebih atraktif dan diminati investor. Paket insentif dalam regulasi tersebut akan disinergikan dengan insentif atau fasilitas fiskal yang sudah ada dan telah berjalan saat ini. Antara lain berupa tax holiday, tax allowance, fasilitas impor berupa pembebasan pajak pertambahan nilai, biaya masuk impor, dan pengecualian atas pajak penghasilan pasar 22 impor, serta fasilitas keringanan pajak bumi dan bangunan. Dalam bidang pembiayaan, akan terdapat dukungan pembiayaan khusus dan atau penjaminan melalui BUMN yang ditugaskan pemerintah. Khusus di sektor panas bumi telah terdapat fasilitas PISP, pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi, sebagai skema pembiayaan kreatif yang dapat digunakan untuk fase eksplorasi, eksploitasi, maupun pengembangan proyek PLTP. Bapak-Ibu yang saya hormati, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa saya berharap pembangunan PLTP Dieng 2 dan Patuha 2 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target COD yang telah ditetapkan. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat posisi PT Geodipa Energi Persero dalam pencapaian visi misi strategisnya sebagai BUMN satu-satunya yang fokus di pengembangan energi panas bumi. Lebih jauh, melalui proyek ini tentunya diharapkan PT Geodipa Energi Persero sebagai SMP Kementerian Keuangan dapat berkontribusi dalam kegiatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, sekaligus dapat memberikan kontribusi atas upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan di sektor energi di masa datang. Demikian saya sampaikan, semoga webinar ini dapat berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf, saya kira ada satu kelupaan. Kami juga mengucapkan salam kepada Bu Ida, mewakili Dirjen Energi Baru dan Terbarukan. Mohon maaf tadi tertinggal. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Heri Setiawan untuk keynote speech-nya. Dan berikutnya kami akan minta keynote speech juga yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Bapak Isa Rahma Tarwata. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Di
kebutuhan kecocokan. Mohon izin Ibu Moderator, saya mewakili Pak Dirjen. Nah, sementara kebetulan Pak Dirjen juga sedang ikut rapim. Mas Lontar. Mereka kalah mengejar keuntungan tadi, akhirnya bulat rantai seperti itu. Maaf, kebetulan Pak Dirjen Kekayaan Negara juga sedang ikut rapim dengan Menteri, jadi saya diminta untuk mewakili beliau. Izin perkenalkan, saya Mary Rijal, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, menyampaikan sambutan keynote speech dari Pak Dirjen Kekayaan Negara untuk mewakili beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Dirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Panas Bumi, yang saya hormati Dirjen Pengolahan Biaya dan Risiko dan diwakili oleh Pak Eri Setiawan, kemudian Asian Development Bank's Country Director for Indonesia, Mr. Winfried Winklin, kemudian para direksi PT Geodipa, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Mutri Infrastruktur. Bapak Ibu, para stakeholder dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan berkah dan rahmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara ini melalui video conference pada hari ini. Tidak lupa saya sampaikan apresiasi pada PT Geodipa Energy, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan PT Sarana Mutri Infrastruktur, kemudian DJ Pembayaran dan Pengelolaan Risiko, serta EDB yang telah mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki 4 BUMN dan 1 lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang masing-masing memiliki fungsi khusus melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang pengelolaan fiskal. Kelima BUMN dan lembaga yang disebut sebagai Special Mission Vehicles ini merupakan bentuk inovasi Kementerian Keuangan dalam kebijakan fiskal untuk mempercepat pembangunan nasional dan menghasilkan multiplier effects bagi perekonomian Indonesia. Seluruh SMV tersebut saling bersinergi dalam mengembangkan kebutuhan strategis nasional melalui pemberian dukungan pembiayaan ekspor, pembiayaan infrastruktur, penjaminan investasi infrastruktur, penyediaan BUMN perumahan, penyediaan energi baru dan terbarukan, dan berbagai bidang lainnya. Pada hari ini, kita semua perlu merasa bangga bahwa sinergi ketika SMP tersebut dapat terwujud setelah proses yang cukup panjang, tidak kurang dari 1 tahun, 3 bulan, kita sesudah groundbreaking atau kick-off pembangunan proyek Jenggua dan Pakuan yang dihadiri Menteri Keuangan pada waktu itu, tidak sedikit rintangan yang sudah dilalui oleh 3 SMP ini untuk sampai pada titik pada hari ini. Besar harapan kami agar SMP dapat lebih maju dan berkembang menjadi badan usaha yang lebih solid dan berkontribusi besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa akan dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman dan penjaminan yang melibatkan EDB, Kementerian Keuangan, CQ DJPPR, PT Geodipa, dan atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam pembiayaan proyek PTPD Jenggua dan Pakuan 2 dengan kapasitas masing-masing sebesar lebih kurang 60 MW yang akan selesai di tahun 2023. PT Geodipa Energy saat ini juga sedang membangun sendiri 10 MW small scale power plant dengan pembiayaan penuh berasal dari dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi yang dikelola oleh PT Sarana Mutri Infrastruktur yang akan beroperasi di tahun 2021. Dengan demikian, pada tahun 2023, PT Geodipa akan meningkatkan kapasitas produksi listriknya sehingga mencapai 240 MW. Selain itu, PT Geodipa juga berkomitmen untuk mengembangkan WKP Gunung Arjuna Wilirang sebesar 185 MW dan WKP Candi Umbul Telomoyo sebesar 55 MW serta pelaksanaan penugasan pemerintah dalam kegiatan government drilling. Pemerintah sangat concern atas pembangunan infrastruktur renewable energy terutama panas-panas bumi di Indonesia.
pembangkit listrik panas bumi juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Pemerintah telah mengalokasikan dana melalui penambahan penyertaan modal negara pada APBN 2020 sebagai equity pada PT Geodipa yang khusus diperuntukkan untuk pembiayaan proyek Dieng 2 dan Patuha 2. Insya Allah akan cair dalam beberapa minggu ke depan. Dukungan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan. Tentunya, penambahan PMN tersebut sesuai harapan akan meleverage kapasitas PT Geodipa dan dibarengi sinergi antar SMP akan mendukung realisasi program pemerintah terkait penggunaan energi terbarukan yang ditargetkan sebesar 23% dari total power energi pada tahun 2025. Dalam jangka panjang, seiring terbentuknya learning curve diharapkan untuk terbentuk ekosistem yang harmonis antar SMP yang dapat mengakselerasi proyek-proyek panas bumi dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan kemakmuran perekonomian Indonesia. Investasi pada geothermal yang dilakukan oleh ketiga SMP pada hari ini kami harapkan dapat juga memberikan kontribusi langsung pada pembangunan dan upaya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar. Tidak hanya penyerapan tenaga kerja lokal non-skill, upaya ini harus sesuai dengan berbagai program community development, UMKM dan pembinaan lingkungan, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Saya sangat menyambut baik upaya Geodipa dalam membangun masyarakat sekitar dan saya berharap program community development dan pembinaan lingkungan baik pada masyarakat maupun UMKM dapat terus dilakukan dan ditingkatkan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar. Di samping itu, dengan diterapkannya safeguard policy, termasuk prinsip-prinsip environmental sustainability, kiranya dapat menjamin bahwa proyek Geodipa ini tersertifikasi sebagai proyek yang bersih dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Propaganda ini sekiranya perlu disampaikan kepada seluruh stakeholder khususnya masyarakat yang masih kontra dengan eksploitasi panas bumi, bahwa prosedur ekstraksi panas bumi ini tidak mengganggu keanekaragaman hayati di sekitar proyek. Hadirin yang berbahagia, energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang terkandung di dalam bumi Indonesia, sehingga tidak perlu dibeli dan tidak perlu khawatir akan habisnya cadangan energi tersebut. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengelolaannya membutuhkan peran dari seluruh stakeholder. Saya mengucapkan terima kasih kepada Asian Development Bank dan semua multilateral bank yang telah mendukung pengembangan geothermal di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada PT Geodipa Energy maupun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur yang telah berpartisipasi aktif dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Dan khusus kepada PT Geodipa, saya harapkan pengembangan panas bumi Dieng 2 dan Patuha 2 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, ketepatan lingkup, waktu, dan kualitas proyek PTPD yang 2 dan 42 ini serta hambatan yang diminimalisir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Merijal Nur, Direktur Kekayaan Negara yang dipisahkan dari Kemenq yang mewakili Dirjen Kekayaan Negara Bapak Isa Rahmatarwata. Terima kasih banyak. Dan para peserta webinar, Bapak, Ibu, para narasumber sekalian, kita saatnya memasuki acara puncak kita pada saat ini, yaitu satu langkah baik dari Indonesia, yang pastinya berdampak besar untuk Indonesia, lingkungan Indonesia dan juga dunia. Ini adalah kita masuk pada acara penandatanganan perjanjian proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng 2 dan Patuha 2. Dan untuk proses pertama, kita akan mengikuti terlebih dahulu penandatanganan antara PT Geodipa Energi Persero yang akan diwakili oleh Direktur Utama Bapak Riki Firmanda Ibrahim, serta penandatanganan bersama dengan PT Penjamin Infrastruktur, PT PII, yaitu perjanjian pelaksana penjaminan di mana PT PII akan diwakili oleh direktur utamanya Bapak Muhammad Wahid Sutopo. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sama-sama menyaksikan penandatanganan yang sudah dilakukan
Baik, jika sudah ditandatangani, ya boleh tolong ditunjukkan ke layar, Pak, biar semua bisa melihat. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak, satu penandatanganan yang sangat baik. Dan yang berikutnya, kita akan mengikuti penandatanganan loan agreement antara PT Geodipa Energi Persero dengan Asian Development Bank yang akan diwakili oleh ADB Country Director for Indonesia, Mr. Winfried Wicklin. Please. Okay, ladies and gentlemen, please give a big applause wherever you are. Thank you. Congratulations for ADB and also PT Geodipa Energi untuk penandatanganan loan agreement. Dan yang berikutnya kita akan saksikan penandatanganan dari guarantee agreement antara Direktorat Jenderal Penjaminan, maksud saya, Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang akan diwakili oleh Bapak Luki Alfirman bersama dengan Asian Development Bank. Kita saksikan Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, jika sudah ditandatangani mohon kiranya ditunjukkan ke layar kamera. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat, inilah dia penandatanganan guarantee agreement antara Kementerian Keuangan dan Asian Development Bank. Dan berikutnya kita akan mengikuti penandatanganan supplemental letter antara ADB, DJPPR, dan juga PII. Kami persilakan Bapak untuk menandatangani, silakan. Ya, boleh tolong ditunjukkan ke layar, silakan. Ya, terima kasih banyak. Kita beri tepukan tangan bagi perjanjian supplemental letter antara ADB, DJPPR, dan juga PT PII, Kementerian Keuangan, DJPPR. Terima kasih, kita sudah menyaksikan penandatanganan yang dulunya tidak mungkin ya, kita penandatanganan secara virtual, tapi sekarang karena pandemi ini jadi semua memungkinkan. Dan ini satu hal yang sangat baik juga, banyak hal-hal juga proyek-proyek pemerintah yang baik, terutama terkait dengan lingkungan, terkait dengan pembangunan rendah karbon yang banyak orang mengatakan bahwa tidak mungkin, tapi kita melihat pada hari ini dengan ditandatangani perjanjian-perjanjian tersebut bahwa langkah pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut tidak terhenti oleh pandemi. Semoga apa yang kita saksikan ini bisa menjadi satu lompatan-lompatan besar seperti yang menjadi visi dari Presiden. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyaksikan sebuah tayangan mengenai gambaran bagaimana proyek Dieng 2 dan Patuha 2 dan juga bagaimana manfaatnya. Kita saksikan bersama. Energi panas bumi adalah energi yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan zat rumah kaca. Pembangkit listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari panas bumi untuk kebutuhan listrik industri dan rumah tangga. Hampir sepertiga sumber daya panas bumi dunia dengan potensi terbesar terdapat di Nusantara. Bisa dikatakan panas bumi merupakan energi khas Indonesia. Namun, hingga saat ini baru sekitar 8% dari potensi tersebut yang dimanfaatkan. Pemerintah terus berupaya dalam mengembangkan regulasi dan inisiatif melalui Roadmap of Geothermal Development 2020-2030. Berbagai usaha juga dilakukan guna mencapai rencana target energi bauran nasional sebesar 23% dari energi terbarukan. Proyek PLTP Dieng 2 dan Patuha 2 atau disingkat D2P2 adalah salah satu wujud nyata dari rencana-rencana tersebut. Sebagai BUMN yang fokus dalam pengembangan energi terbarukan panas bumi Indonesia, di bawah pengawasan Kementerian Keuangan, PT Geodipa Energi Persero bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia tengah melakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik panas bumi sebesar 110 MW atau 2 kali 55 MW di Dieng, Jawa Tengah
dan Patuha, Jawa Barat. Ini diwujudkan dengan peran aktif Asian Development Bank melalui program pinjaman berbasis kebijakan. Proyek ini akan menambah pembangkit berbasis energi terbarukan di Jawa dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Sifatnya yang berkelanjutan juga memastikan kelestarian alam dan keberlangsungan masyarakat di wilayah kerjanya sebuah ekosistem yang sustainable demi masa depan bangsa. Hadirin sekalian, itu tadi gambaran mengenai proyek dari pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng 2 dan juga Patuha 2. Dan kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Kita akan berbincang-bincang untuk lebih lanjut memahami betapa pentingnya urgency, juga kemudian prioritas, dan bagaimana bentuk kerjasama, serta juga potensi energi terbarukan di Indonesia. Ya, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Riki Firmanda, Direktur Utama dari Geodipa, kemudian Bapak Direktur Utama dari Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Bapak Muhammad Wahid Sutopo, serta juga dari PT SMI, Direktur Pembiayaan dan Investasi, Ibu Silvi Juniarti Gani. Dan kami persilahkan bagi para peserta webinar dan juga rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya, silahkan dari sekarang Anda bisa mulai memberikan pertanyaan di kolom chat melalui Zoom atau kolom chat melalui YouTube. Silakan berikan pertanyaan Anda dan kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan Anda untuk kemudian nanti dijawab oleh para narasumber. Baik, saya akan memulai diskusi kita terlebih dahulu. Di masa pandemi ini kita mengetahui banyak ada begitu banyak perubahan kebijakan pemerintah. Ada realokasi proyek-proyek, realokasi anggaran, kemudian semuanya ini banyak berubah. Dan pesan utama yang diutamakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan prioritas dan memberikan manfaat terhadap banyak orang. Yang saya mau tanyakan di sini kepada PT PII, Pak Muhammad Sutopo. Kenapa proyek ini termasuk dalam kategori yang diprioritaskan di masa pandemi ini? Apa saja manfaatnya yang diberikan? Terima kasih Bu Prita, Pak Ibu sekalian, para peserta webinar yang kami hormati, para narasumber. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini merupakan satu hal yang cukup mendasar bagi PII, karena merupakan komitmen kami pertama adalah untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur. Dan tentunya ketersediaan tenaga listrik adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi kita semua. Kita semua butuh listrik untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Ini juga berlaku untuk masyarakat di Jawa ini yang akan disuplai antara lain oleh pembangkit Dieng 2 Patuha 2 ini. Yang kedua juga adalah komitmen kami untuk mendukung sustainability atau keberlanjutan. Jadi karena pembangkit ini Dieng 2 Patuha 2 dengan kapasitas 2x55 MW dihasilkan dari panas bumi atau geotermal yang merupakan salah satu bentuk dari energi terbarukan. Sehingga ini juga sesuai dengan misi daripada kami, daripada PII, sesuai arahan dan mandat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung kegiatan yang memberikan kontribusi pada sustainability dan lingkungan. Yang ketiga juga dari sisi faktor dampak ekonomi dan sosial. Karena kami telah melakukan kajian, analisa, yang menunjukkan bahwa dampak ekonominya itu sangat baik dari program ini. Baik berupa multiplier effect, kita sudah menghitung economic rate of recovery-nya sebesar 13%, yang di atas daripada social discount rate sebesar 9%. Kemudian juga adanya kontribusi pengurangan emisi daripada CO2, terutama dalam tahun-tahun pertama dari kegiatan ini. Ini yang mungkin merupakan pertimbangan-pertimbangan Bu Prita, kenapa kita melihat program ini sebagai salah satu prioritas dari pada PT PII. Saya juga undang Pak Salusra, kalau boleh Bu Prita, untuk menambahkan. Silakan Pak Salusra dari sisi program penjaminan direct lending. Silakan, Pak. Baik.
ini sudah ada Pak Salusra juga ya, Pak Salusra Satria dari Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek PT PII. Silakan Pak, jika ingin menambahkan lagi penjelasannya Pak. Terima kasih banyak Bu Prita, yang kami hormati Pak Heri, Pak Merijal, Pak Bapak-bapak semua, Pak Riki, Bu Silvi, dan semua hadirin, Pak Winfried, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bu Rita. Jadi memang betul ya seperti disampaikan oleh Pak Wahid Sutopo, Bu, bahwa PII sangat mendukung karena PII juga sama-sama melihat misi dari Kementerian Keuangan berdasarkan penugasan yang diberikan kepada kami nih, Bu, dari Pak Heri, dari Pak Luki, untuk mendukung energi hijau, energi terbarukan, dan bagaimana kita dari Geodipa sebagai salah satu sebagai SMP di Kementerian Keuangan. Jadi kita semangat Bu, kita lihat bahwa ini baik untuk energi mix di Indonesia dan juga bagaimana kita ikut mendukung pertumbuhan energi hijau. Dan memang peran PII yang lebih baik berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan untuk mendukung itu semua Bu. Jadi terima kasih atas dukungan dan support atas arahan dan kita mencapai di masa pandemi ini yang tadi disampaikan oleh Pak Sutopo bahwa kita sepertinya sulit bisa melaksanakan tugas ini, disampaikan oleh Pak Winfried bahwa di masa pandemi ini pun di masa di mana kita melakukan penjaminan pembangunan energi terbarukan ini dengan pola-pola new normal, alhamdulillah kita secara legal, secara teknis bisa kita selesaikan semua. Gitu Bu, terima kasih. Riki mungkin ingin menambahkan Pak, silakan Pak. Mohon izin masih mute Pak Riki. Pak Riki mohon maaf masih di mute suaranya. Ya, ya mohon maaf ya, terima kasih. Ya silakan Pak. Jadi terima kasih Bu Laura. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa inilah komitmen pemerintah, di mana pemerintah melalui Kementerian SDM sangat mendorong, benar-benar ingin meriset bahwa ke depan energi ketahanan energi nasional melalui energi terbarukan panas bumi. Kenapa? Kita punya resource-nya lebih besar di seluruh dunia. Ya. Tidak ada yang mengalahkan resource di Indonesia, baik high enthalpy maupun medium enthalpy. Dari sisi lain, ya, bahwa Dieng Patuha ini sudah boleh dikatakan tidur terlalu lama sejak tahun 2002. Nah ini lagi komitmen dari pemerintah membuktikan bahwa pemerintah sangat concern, ya, mempush kami agar aset yang tidur ini dibangunkan segera mencapai 400 MW dan 400 MW. Ya, diharapkan di dalam tahun 2023 kami sudah mencapai 240 sampai 270 dan tahun 2025 kami bisa mencapai penambahan lagi 110 dan insya Allah di tahun 2030 kami sudah dengan 800 MW di Pulau Jawa. Demikian Bu Laura, mungkin tak tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Nah ini menarik juga adalah ini kolaborasi kombinasi antara ketiga SMV ini, dua bergerak di sektor keuangan dan satu bergerak di sektor energi. Nah, kami ingin tahu sebenarnya pembagian perannya itu seperti apa. Silakan, mungkin dari PII atau SMI dulu yang bisa menjawab, silakan. Baik, silakan Pak Salusra terlebih dahulu, silakan Pak untuk menjawab terlebih dahulu bagaimana perannya sebenarnya kolaborasi antara ketiga SMV ini. Ya Bu, jadi semua ini atas tentu saja arahan dan dukungan dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Pak Heri Setiawan dan seluruh jajaran beliau ya Bu ya. Jadi di sini kita memang sudah sama-sama mempelajari bahwa di sini ada kebutuhan untuk energi mix, ada kebutuhan untuk makin banyaknya energi hijau, dan ada kebutuhan, ada kesempatan bagi Geodipa untuk membangun Dieng 2 dan Patuha 2 ini,
dan juga ada dukungan dari IKDDB untuk ini dibangun. Lalu kita melaksanakan semua tahapan-tahapan governance yang harus kita lakukan. Kita menegosiasikan terms-terms yang terbaik yang bisa diberikan. Dan tentu saja kelengkapan legal dan sebagainya kita lengkapi. Alhamdulillah semua tahapan-tahapan itu kita lalui. Dan tadi kita sudah menyaksikan perjanjian penjaminannya dari PII dan bagaimana perjanjian pinjamannya dari IDB bisa kita peroleh pagi hari ini. Kira-kira begitu, Bu. Jadi seluruhnya kita walaupun siap dengan governance, dengan profesionalisme kita, dengan segala dukungan resources yang dimiliki oleh PII, tetap saja arahan dan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan ini semua yang menjadi kunci keberhasilan dari proyek ini bisa dibiayai dan dijamin oleh dibiayai dan diikuti dijamin oleh BI. Demikian, Bu Prita. TSMI, silakan Ibu Silvi menambahkan. Ya, terima kasih, Mbak Prita. Kami di SMI ini sangat sangat mendukung pengembangan dan pembiayaan khususnya proyek renewable, khususnya panas bumi, dengan meng-create atau menciptakan produk-produk yang bisa, juga program pembiayaan yang bisa fit dengan setiap tahapan di dalam pengembangan. Jadi di SMI ini kami secara segmen tidak hanya membiayai pemerintah atau BUMN, tapi juga kami membiayai private yang company yang bergerak dalam bidang pengembangan panas bumi ini. Secara tahapan kami membiayai program yang kami buat saat ini atau program pembiayaan juga bisa digunakan untuk membiayai setiap tahapan, baik dalam eksplorasi ya yang kita tahu bahwa risikonya sangat besar dan biasanya sulit sekali bagi bank atau institusi keuangan lainnya untuk membiayai tahap ini, untuk dibiayai. Tapi kami berusaha untuk meng-create suatu program pembiayaan membantu tingkat risiko di tahapan eksplorasi ini. Selanjutnya kalau sudah development, ya sudah eksplorasi, kemudian datanya sudah cukup baik dan sudah didapatkan, tentunya akan lebih mudah dibiayai tahap pengembangannya, yang juga bisa kami biayai bekerja sama dengan partner-partner bank maupun institusi keuangan lainnya, tidak hanya untuk pembiayaan Mbak, tapi juga dalam bentuk technical assistance ya, meningkatkan capacity building dari developer panas bumi ini, juga dalam tahap persiapan proyek tersebut, contohnya misalnya feasibility study, sehingga nanti institusi keuangan ataupun bank yang akan membiayai proyek ini dalam tahap pengembangan akan lebih yakin atau convinced gitu. Kira-kira begitu. Mohon izin Bu Prita, kalau boleh sih boleh menambahkan. Silakan, silakan Pak. Ya Bu, jadi dalam prosesnya tadi perlu kami apresiasi juga dukungan dari Geodipa Bu, dari Pak Aliki dan tim yang luar biasa. Jadi ahliannya ada di situ, semua apa yang akan dibangun kepentingan dalam pembangunan proyek ini ada di situ, dan alhamdulillah juga dukungan kerjasama dari Pak Aliki dan tim ini luar biasa ke kami Bu. Memang tadi itu Bu, karena kedatangan kita sebagai SMV itu juga mendukung, sehingga kita memastikan betul Bu, selain masalah teknis yang kita bicarakan dan hasilkan, juga kita pastikan governance dan semua proses itu kita lalui dengan baik. Itu Bu Prita, makasih, mohon izin, mohon maaf Prita, makasih kesempatannya. Terima kasih Pak Salustra. Silakan Pak Riki, Pak. Bisa dijelaskan bagaimana ini pembagian perannya dari SMI, terutama untuk Geodipa? Bu Laura, terima kasih. Kami sebagai sektor real di pelaksanaan di depan, saya pikir kombinasi ini sangat baik sekali. Ya, tidak hanya di dalam tadi apa yang disampaikan oleh
Pak Heri mengenai ada beberapa peraturan khusus kepada BUMN. Namun di dalam PP pun ya, di dalam kalau nggak salah PP itu Indonesia harus memerlukan BUMN energi terbarukan. Tidak lain sebagai bridging. Kami di sini membridging sesuatu hal yang sulit dilakukan oleh swasta, kami yang melakukan. Setelah risiko itu turun, tentu pemerintah mendorong swasta ikut berpartisipasi. BUMN lagi-lagi diminta oleh menteri kami sendiri harus unik, harus berbeda. Kalau sama buat apa ada BUMN? Ya. Nah, ini. Jadi karena kami di special mission vehicle khususnya di Pulau Jawa, aset yang sudah terlalu lama tidak dikembangkan, ya harapan kami 800 MW ini bisa kami kembangkan dengan segera. Secara paralel pun kami akan lakukan pengerjaan untuk mengurangi risiko-risiko yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga tujuan pemerintah dalam membangun atau menciptakan energi dengan harga yang layak, ya, harga yang layak, harga yang dapat diterima oleh si pembeli PLN, harga yang dapat juga membangun ekonomi masyarakat dapat tercapai. Dari saya demikian, Bu Laura. Memang ketika bicara soal energi terbarukan di Indonesia, yang menjadi satu kendala investasi adalah masalah daya saing harga, begitu. Yang dinilai kurang kompetitif, investasinya begitu besar, dinilai kurang kompetitif dengan harga dari energi fosil, begitu. Nah, bagaimana komentar Anda terkait dengan proyek ini dan apakah bentuk kerjasama seperti ini di antara SMV yang ada bisa menjadi jawabannya? Ya, terima kasih, Bu Laura. Mungkin saya dulu aja ya, Bu ya. Memang apa yang disampaikan Bu Laura ini bukan pertanyaan yang hari ini saja. Bahkan di mata masyarakat, di mata umum pun dibakatan bahwa energi terbarukan itu energi mahal. Sebenarnya salah, Bu. Ya. Kita ini saat ini harus mereset sektor energi kita, pola pikir kita, yaitu energi yang kita butuhkan buat Indonesia adalah energi yang ramah lingkungan, energi yang sustainable, ya, yang sustainable ke depan. Ya. Saya tentu berharap kita berdampingan dengan energi fosil, bukan perang dengan energi fosil, ya, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Ya. Namun, dalam tata kelola kembali, bagaimana energi terbarukan bisa juga, untuk khususnya untuk tenaga listrik, bisa juga dimanfaatkan oleh PLN, ya, saat ini. Pada saat ini otomatis kita harus membridging dulu. Ya. Kenapa otomatis? Kita melihat kondisi begitu parahnya di dunia terhadap adanya bukan ancaman tapi dampak dari COVID. Ya. Ya, sampai nanti ekonomi bisa berkembang kembali, pertumbuhan itu juga, dan kita melihat ya harga kompetisi tadi yang bisa diterima PLN. Dengan insentif, dengan dukungan pemerintah, saya yakin komitmen pemerintah itu akan terus ya untuk mengatur tata kelola yang baik. Tidak hanya ya membedakan bagaimana sekarang mahal dan murah dan ini memang agak sulit, tapi saya yakin ini pencapaian apa yang disebut dengan 23% misalnya. Saya jangan melihat pada tahun 2025. Ya, saya mendorong coba melihat pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, ya, Indonesia akan menjadikan geothermal center of excellence, ya, ada di Indonesia. Ya, kami juga mengundang pembangkit untuk merelokasi, untuk datang membangun turbin, membangun generator. Udah banyak sekarang saat ini yang berdatangan. Ingin sekali membangun turbinnya. Ya, komitmen-komitmen inilah mudah-mudahan menjadi kelengkapan Indonesia dalam mencapai tadi Indonesia Geothermal Center of Excellence pada tahun 2045. Tidak itu aja, juga sebagai satu-satunya Indonesia sebagai membangun ekonomi zero emisi ke depan. Mungkin dari saya itu, Bu Laura. Mudah-mudahan bisa
menarik ya, dan saya yakin dengan penuh optimisme. Ya, baik Pak Rikit, saya mau tanya lagi. Silakan. Bagaimana kan bagaimanapun di saat pandemi ini butuh motor-motor penggerak ekonomi di daerah. Itu sangat diperlukan saat ini. Bagaimana dampaknya proyek ini khususnya untuk di daerah, Pak? Ya. Dan juga ekonomi akar rumput. Ya, kita ketahui, Bu, saat ini pemerintah mendorong UMKM melalui Bank BRI, ya, saya dengar sendiri, dan melalui BNI, Mandiri pun. Ini udah real masuk ke sektor dia, mendorong UMKM. Nah, kami dalam pelaksanaan ini pun sama. Kami bekerja dengan BUMN lain, sinergi dengan mereka, tetap membangun BUMDes. Ya, sumber daya sumber daya manusianya. Ya, BUMDes yang kompeten. Kita bekerja sama juga dengan BUMN setempat mendapatkan juga suatu peluang-peluang yang kembali lagi membangkitkan bukan semangat tapi ekonomi baru. Nah, di sektor saat inilah saya melihat, Bu. Contohnya saja yang 10 MW, kontraktor kami komit. Dia tinggal di Dieng. Dia sewa rumah masyarakat di Dieng. Dia makan tiga hari, satu hari itu di Dieng. Catering dari Dieng. Ya, ini salah satu komitmen. Belum lagi pekerja-pekerjanya dari setempat di situ, Dieng. Pekerjanya dari Jawa Tengah khusus. Demikian. Begitu juga nanti di Jawa Barat. Kami lokasikan, kami berikan kesempatan kepada orang Jawa Barat. Ya, begitu pula nanti di Jawa Timur. Kami lakukan demikian. Ya, inilah yang faktor-faktor yang harus dilakukan oleh BUMN. Ya, dan ini sejalan dengan upaya pemerintah tadi. Bagaimana kita saat ini mendorong UMKM. Dan kami pun bekerja sama-sama mereka mendorong UMKM. Ya, kami perlu saya sampaikan juga, Bu, ya, saat ini sedang membangun namanya sampah tadi dengan menjadi pupuk bersama PT BNI, ya, Bank BNI. Ya, ini salah satu. Begitu pula dengan BRI, ya, lainnya di sektor lainnya maupun Mandiri. Nah, ini perlu dilakukan dan tidak hanya dibicarakan, tapi nanti Ibu bisa lihat sendiri, masyarakat umum bisa lihat sendiri bagaimana insya Allah pembangunan 2023 selesai dan insya Allah barokah buat Indonesia, buat masyarakat, buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah saya lakukan yang terbaik. Kira-kira semoga itu. Ya Pak ya. Baik, semoga ya Pak ya. Ini ya, kalau betul. Saya lihat di dalam chat yang ada di Zoom dan juga di YouTube ini sejauh ya. Ini semua menyambut gembira, menyemangati begitu ya. Ada dari Reha Hidayat yang mengatakan, selamat kepada Geodipa, terutama tim proyek hari ini telah dilakukan loan signing bersama EDB. Semoga sukses proyeknya dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Ya. Kemudian juga ada dari Pak Haikal Ahmad. Ini katanya, oh, gilanya tapi dalam hati yang baik. Wow, luar biasa gitu ya Pak ya. Semoga cepat menyusul Amerika sebagai penghasil energi dan panas bumi tertinggi. Begitu. Nah, saya mau tanya nih Pak, memangnya potensi panas bumi Indonesia ini sebesar apa sih Pak? Kok sampai bisa ada komentar kita bisa sampai menyusul Amerika? Apakah mungkin kita bisa punya kekuatan seperti itu? Tadi karena Bapak di keynote speech tadi di pembukaan Bapak mengatakan ketahanan energi begitu. Ya. Bagaimana sebenarnya Pak? Ya, terima kasih Bu Laura. Jadi dari paparan Ibu Ida ya, kalau kita ringkaskan tadi sudah sangat jelas sekali karena kita di negara yang Ring of Fire, dikelilingi oleh Ring of Fire. Potensi sumber dayanya saja saat ini mencapai 25 gigawatt listrik, ekivalen dengan 25 gigawatt listrik, baik high enthalpy maupun medium enthalpy. Dan untuk pembangunan medium enthalpy saat ini juga sudah banyak industri yang berkompeten yang akan masuk ke Indonesia. Bisa dibayangkan 25 gigawatt electricity, saya tidak bicara 100% 25 gigawatt, 50% aja. 50% sekitar 12 gigawatt electricity dari panas bumi bisa kita manfaatkan untuk kepentingan listrik maupun untuk kepentingan langsung, ya. Kita bisa mengalahkan Amerika. Saya kerja dulu di Geyser, saya 3 tahun kerja di Geyser, mantan di sana karena saya pernah di sekolah di Amerika di Stanford untuk postgraduate.
3 tahun di sana, potensi mereka hanya di geyser yang paling besar. Indonesia seluruh, dari Sabang sampai Merauke, ya, kita punya sumber daya yang luar biasa, dari high entalpy maupun medium entalpy. Ya. Saya sangat berharap kenyataan ini, Indonesian Geothermal Center of Excellence, tidak hanya kita kuat di dalam sumber daya, tapi kita juga akan kuat dalam industri. Ya, kita undang sekarang industri. Ya. Pak Winfried dari ADB sangat mendorong, apa kalau saya bicara sama beliau, Pak Winfried ini betul-betul mendorong energi terbarukan menjadi realita, itu bagaimana? Membangun pabrikan-pabrikan, relokasi dari luar negeri ke Indonesia. Tidak hanya itu, ya, sumber daya manusianya, ya, harus juga terbangun. Saat ini hanya beberapa universitas, ya, dan kami mendorong kalau perlu nanti dari Sabang sampai Merauke sudah ada universitas jurusan energi terbarukan, karena energi terbarukan adalah energi yang bersih lingkungan dan sustainable ke depan. Ya, kita tinggal di Katulistiwa penuh dengan sumber daya seperti ini, matahari, air, biomas, laut, angin, panas bumi. Kita harus berkah ini, harus kita terima berkah dari Allah ini. Ya, ya, energi bukan sebagai warisan dari nenek moyang. Energi ini adalah titipan dari nenek moyang untuk anak cucu kita. Nangis saya benar-benar kalau bicara seperti ini. Gitu kira-kira Bu Laura. Ini kebetulan ada pertanyaan juga. Ini ditujukan ya. Kembali ke Pak Riki. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kensi Nirada. Ya. Peran apakah yang dapat kami ambil sebagai masyarakat di sekitar proyek Geodipa sekaligus juga putra daerah untuk mendukung dan juga berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam hal pengembangan panas bumi? Ini Pak pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Laura. Wah, pertanyaannya luar biasa sekali. Ibu, tolong sosialisasikan tidak hanya untuk proyek Geodipa, tapi untuk seluruh proyek yang ada di Indonesia. Ya, tidak hanya untuk proyek Geodipa, tapi seluruh proyek yang ada di Indonesia yang membangun ekonomi Indonesia harus didukung. Ini untuk kepentingan langsung masyarakat di lingkungan ibu sendiri. Ya, ini sosialisasi ini harus. Ya, Bapak Bupati, Ibu Bupati, ya, harus kita bantu. Harus diawasi terus, pemerintah daerah harus ingatkan selalu ini. Ya, karena ini langsung dampaknya kepada mereka. Kalau untuk kami, terima kasih banyak, Bu. Kami tentunya dengan dukungan Ibu dimanapun proyek-proyek kami, ya, kami minta dukung langsung maupun tidak langsung. Doa pun saya mengucapkan terima kasih, ya. Dan dukungan Ibu apapun juga saya akan terima. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali apa perhatian Ibu kepada saya. Mungkin itu Mbak Laura. Terima kasih Pak. Nah, saya mau kembali kepada PTPI dan juga SMI. Tadi saya dengar ada skema pembiayaan langsung dengan penjaminan pemerintah. Nah, boleh tolong diterangkan lebih lanjut ini seperti apa bentuknya begitu. Silakan Pak. Silakan kepada Bapak Salusra. Di unmute tuh. Ya, makasih banyak Ibu. Nah, jadi Ibu, untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh BUMN Bu, dan sudah dilihat kelayakannya dan kepentingan nasionalnya sebetulnya begitu oleh Kementerian Keuangan dan sudah ada pendanaan dari Lembaga Keuangan Internasional, itu ada proses penjaminan yang bisa diberikan kepada BUMN yang membangun, yang melaksanakan proyek tersebut. Alhamdulillah Ibu, sejauh ini kepada PII bersama PII, Kementerian Keuangan sudah menjamin sebelumnya 2 proyek Bu, untuk proyek pembangunan kawasan pariwisata Mandalika. Nah, itu di situ ada pembiayaan dari Lembaga Keuangan Internasional lain untuk membangun kawasan tersebut. Dan dari waktu itu, karena penugasan ini sudah diberikan kepada PII, kami bersama-sama Bu memonitor, mendukung apa-apa yang dibangun di Mandalika tersebut. Yang sudah juga ditandatangani adalah
pembangunan untuk hydropower, Bu, ini juga energi hijau yang lain, Bu, yang dibangun oleh PLN. Nah, sekarang alhamdulillah ketiga ini dan segera menyusul untuk pembiayaan-pembiayaan proyek dari BUMN yang jenis ini, Bu, jadi yang hijau untuk pembangunan pariwisata, untuk misalnya untuk transmisi, kan kita tahu biaya sampai di pembangkitan, PLN juga membutuhkan transmisi, untuk pembangunan misalnya BUMN lain untuk membangun sarana transportasi listrik dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Jadi intinya Bu Prita, Bu Laura, bahwa di sini ada BUMN yang punya proyek yang sangat baik seperti di Yogyakarta ini, ada lembaga pembiayaan, lembaga keuangan internasional yang bersedia membiayai, kemudian untuk membuat proyek ini menjadi lebih baik, karena memang ini proyek yang layak, proyek yang dengan tujuan-tujuan yang lebih besar, tadi energi mix dan sebagainya, itu bisa diberikan penjaminan atas pembiayaan dari lembaga keuangan internasional tersebut, Bu. Nah, sehingga dengan adanya penjaminan ini, kita bisa menghasilkan misalnya dalam kasus ini, energi yang lebih bersaing harganya karena pendanaannya sovereign, proyek yang dijalankan dengan governance tertentu yang dibangun bersama, diawasi bersama, sehingga governance dari proyek ini juga menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kira-kira seperti itu, Bu. Kalau untuk PII, dasar hukum yang menjadi dasar penjaminan ini sebut adalah KMK 101 tahun 2018, Bu. Kedepan Allah, dengan pola ini, dengan penugasan dari Kementerian Keuangan lagi, dengan adanya proyek yang baik, dengan BUMN yang baik, dan dari lembaga keuangan yang baik, kita juga akan melakukan lebih banyak lagi, Bu, proyek yang bisa dibangun. Makasih. Baik. Dari Ibu Silvi, silakan, Bu, ingin menambahkan. Iya, biasanya kami membiayai proyek-proyek yang mendapatkan jaminan pemerintah, biasanya untuk meningkatkan bankability dari proyek tersebut, Bu. Jadi lebih menambah appetite dari lenders-lenders lain atau pembiayaan dari bank-bank lain dengan adanya penjaminan pemerintah ini, terutama untuk proyek-proyek yang sangat baik secara ekonomi, memberikan economic impact yang cukup luas dan cukup besar, tapi mungkin secara komersial masih ada sedikit kelemahannya. Jadi diperlukan penjaminan ini sehingga meningkatkan value daripada proyek tersebut sehingga bisa menarik pembiayaan. Gitu. Pertanyaan yang ditujukan untuk SMI, Ibu. SMI juga banyak mendorong pengembangan energi terbarukan, terutama panas bumi. Bentuknya seperti apa, Bu? Begitu, itu salah satu bentuk pertanyaan yang ada dari audiens. Silakan dijawab, Ibu. Bu Laura, nanti setelah SMI, tolong kasih kesempatan juga. Kenapa, Pak? Mohon maaf, Pak. Di-mute, Pak. Di-mute. Ya, bagaimana, Pak? Silakan. Ya. Nanti dari PT SMI, ya, harapan saya juga bisa menyambung tadi energi terbarukan. Kita mengundang Ibu Ida untuk memaparkan tadi. Ibu Ida ini pengalamannya untuk energi terbarukan banyak dan proyek-proyeknya yang sudah didukung oleh pemerintah juga banyak, gitu. Iya. Ya. Ibu Fariki, luar biasa Fariki. Baik, silakan Ibu Silvi dijawab terlebih dahulu, Bu. Tadi pertanyaannya SMI juga mendorong pengembangan energi terbarukan, terutama panas bumi, bentuknya seperti apa, Bu? Itu pertanyaan dari audiens. Baik, bentuknya adalah pembiayaan, tidak hanya pembiayaan sih, pembiayaan baik dalam tahap eksplorasi maupun development, Bu. Juga dalam tidak hanya pembiayaan, tapi juga dalam pemberian bekerja sama kami dengan partner-partner bank kami lainnya, memberikan technical assistance, ya, technical assistance dan meningkatkan capacity building dari developer pengembang panas bumi tersebut, gitu. Jadi itu kurang lebih yang bisa kami berikan.
Silakan ditambahkan Ibu Ida. Terima kasih Bu Moderator, Mbak Prita, Mbak Prita Laura. Jadi mungkin aku akan ngomong secara umum aja ya terkait energi terbarukan. Tadi sudah disampaikan penjelasan dari Pak Riki juga sudah cukup jelas sebenarnya bagaimana perkembangan renewable energy di Indonesia gitu. Dan khususnya untuk panas bumi memang tadi Pak Riki menyampaikan kalau bisa di 2045 gitu ya, kita menjadi kita punya pembangkit listrik panas bumi terbesar di dunia gitu. Itu mimpinya tadi Pak Riki sampaikan di 2045. Tetapi kalau dari sisi pemerintah Pak mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau melihat dari roadmap yang kami susun terkait dengan pengembangan panas bumi ini, kita berharap nggak sampai 2045 sih, 2030 gitu, mencapai target sekitar 8.000 megawatt. Dan dengan 8.000 megawatt, saya yakin Indonesia sudah menjadi yang terbesar ya, Pak Riki, nggak usah menguji 2045 gitu ya. Tetapi memang kita ketahui bahwa, saya juga sepakat dengan Pak Riki bahwa kita ini memang perlu memperbaiki yang namanya tata kelola gitu ya. Sehingga memang sampai saat ini dianggap pengembangan renewable energy itu masih selalu dibilang mahal. Tapi itu tadi, karena memang banyak challenge-nya. Challenge-nya ya memang salah satunya di bagaimana kita bisa memperbaiki tata kelola kita. Nah, ini pemerintah sudah mau mulai, khususnya untuk panas bumi gitu ya, karena kita tahu bahwa challenge terbesar di dalam pengembangan panas bumi adalah di masa eksplorasi, sehingga pemerintah hadir di sini. Kita sudah mempunyai program government drilling gitu yang kita sudah mulai di proyek-proyek dengan PT SMI tentunya dengan Kementerian Keuangan di Dijen PPR. Kita sudah memulai proyek di Waisanu salah satunya gitu ya. Kemudian kita juga punya juga government drilling yang akan dilakukan oleh Badan Geologi. Ini juga kita mulai di tahun 2020 ini. Bagaimana pemerintah akan melakukan eksplorasi panas bumi ini menggunakan anggaran APBN. Inilah upaya-upaya perbaikan tata kelola kita, dan kita berharap dengan penerapan-penerapan seperti ini, bagaimana pemerintah terlibat lebih dalam urusan pengembangan panas bumi, diharapkan memang target di 2030 sebesar 8.000 megawatt bisa tercapai. Jadi itu tadi mimpi kita bersama tentunya ya. Jadi memang nggak bisa juga pemerintah sendirian. Pastinya ini kita membutuhkan BUMN, juga membutuhkan sektor swasta tentunya di dalam pengembangannya. Dan diharapkan memang dengan perbaikan tata kelola seperti ini memang tarif panas bumi, harga panas bumi ujungnya juga semakin kompetitif. Itu untuk panas bumi ya. Kemudian untuk renewable energi yang lain gitu, memang kita juga tentunya juga punya challenge-challenge tersendiri gitu ya, masing-masing juga punya ya gitulah ininya ya. Nah ini juga memang juga harus segera kita benahin bareng-bareng gitu ya, misalnya untuk biomasa. Kita tahu negara kita adalah negara yang katanya negara agraris, di mana-mana ada tumbuhan, di mana-mana ada pohon gitu ya. Tetapi kalau kita melihat loh pengembangan biomasa kok ya seperti ini terus gitu ya, kita bermasalah dari sisi sustainability, dari sisi bahan baku katakanlah. Nah ini juga merupakan jalan tersendiri, sehingga memang diharapkan ya pemerintah bagaimana bisa melakukan apa istilahnya manajemen pengelolaan dari biomasa itu sendiri sehingga ini bisa sustain gitu ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri di dalam pengembangan renewable energi di Indonesia. Mungkin itu salah satu contohnya ya yang mesti kita, yaitu tadi melibatkan seluruh stakeholder dan sangat-sangat tergantung dengan sumber daya manusia, baik itu di lokal maupun di pusat. Tapi memang untuk renewable energi kita sangat menggantungkan kepada sumber daya manusia yang ada di lokal tentunya, karena hampir semua resources renewable energy kan adanya juga di daerah-daerah ya, yang tentu pasti melibatkan bagaimana keterlibatan stakeholder di daerah juga sangat, maupun masyarakat juga sangat-sangat diperlukan. Itu mungkin tambahan dari kami. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Mbak Prita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida. Nah berikutnya ada pertanyaan juga
kepada Pak Salusra di sini dari Bapak Sabran Ahmad. Selamat siang, izin bertanya, selain proyek energi, proyek direct lending apalagi yang dalam waktu dekat diberikan jaminan oleh PII? Begitu Pak, minta bocorannya ini kayaknya nih Pak. Bisa dikasih nggak Pak? Terima kasih banyak Bu Brita, terima kasih banyak Pak Sabran pertanyaannya. PII siap Bu untuk berbagai proyek, tapi barangkali mohon izin lebih tepat pertanyaan ini kalau boleh ke Pak Heri barangkali itu Bu ya, atau tim yang ada di sini, karena kita siap mendukung yang manapun. Kita sudah lihat beberapa di pipeline, tapi yang menjadi prioritas itu tentu saja Kementerian Keuangan yang lebih bisa menjawab, walaupun kalau dari berbagai aspek-aspek teknis yang menjadi dasar barangkali kami bisa punya view, tapi tentu saja sekali lagi Pak Heri barangkali mohon izin kalau boleh diizinkan menjawab tuh Bu. Makasih Bu Prita. Pak Heri, dilanjutkan jawabannya Pak Heri. Ya, mungkin menambahkan Pak Salusra bisa aja. Jadi memang PII ini kan sebagai penjamin yang melaksanakan penjaminan pemerintah sifatnya. Jadi memang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mendukung program-program pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Jadi ke depan, PII memang akan diperluas cakupannya, termasuk juga nanti ke pembangunan daerah, ke pinjaman daerah, di samping yang sudah berjalan saat ini untuk KPBU, untuk pinjaman yang sifatnya langsung dari lembaga keuangan internasional. Ini bersama pemerintah, PII sudah beberapa kali melakukan penjaminan. Dan juga saat ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, jadi PII juga mendapat mandat nanti untuk membantu pemerintah untuk penjaminan korporasi. Jadi memang ke depan PII memang akan mendapat banyak penugasan dari pemerintah, khususnya untuk percepatan pembangunan. Dan dalam jangka pendek memang PII juga diminta membantu untuk program-program pemulihan ekonomi nasional. Mungkin itu tambahan dari kami, Bu Prita. Baik, terima kasih Pak Heri, terima kasih. Ya baik, Bapak Ibu, narasumber dan juga peserta webinar dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki akhir acara kita. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin dengar closing statement dari para narasumber kita di sini, bisa menyampaikan satu dukungan ataupun satu kata-kata yang menyatakan bahwa betapa pentingnya langkah ini begitu ya dilakukan pada tanganannya dilakukan pada hari ini. Bisa dimulai terlebih dahulu ke saya persilahkan kepada Bapak Salusra Satria terlebih dahulu. Silakan Pak Salusra. Nah, terima kasih banyak Bu. Saya terima kasih sekali untuk dukungan, untuk arahan, untuk kerjasama dari Bapak-Bapak dari Kementerian Keuangan, dari Geodipa, dari Dijen BTKE, dan dari tentu saja dari Dijen KN, dan dari rekan-rekan SMV yang lain, terutama SMV. Tapi barangkali itu Bu, mungkin Pak Topo lebih tepat untuk menyampaikan Bu, kalau mohon izin, kalau boleh lewat Pak Topo saja Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak Topo, saya persilahkan Pak untuk menyampaikan closing statement-nya Pak dari PII. Terima kasih Bu Prita, Pak Ibu sekalian, Ibu Ida, Pak Heri, Pak Riki, Bu Silvi, Pak Satria. Kami dari PII sangat mendukung upaya pemerintah untuk terus mengembangkan infrastruktur, terutama yang juga turut mengembangkan penggunaan energi terbarukan. Dalam suasana kemerdekaan yang sedang kita rayakan sekarang ini, kita bisa menggunakan momentum ini untuk perkuat komitmen kita untuk meraih kemerdekaan dari energi fosil. Jadi ini adalah satu langkah yang mungkin sangat strategis, sangat baik. Terima kasih dukungan semua pihak, termasuk juga dari EDB, Pak Winfried. Mudah-mudahan inisiatif seperti ini akan bisa berlanjut di masa-masa akan datang. Terima kasih, Bu Prita.
Terima kasih banyak, Pak. Dan berikutnya silakan Ibu Silvi menyampaikan closing statement-nya, Ibu. Terima kasih, Bu. Pertama-tama mungkin saya tadi belum sempat menyampaikan congratulations, selamat kepada Pak Riki, Pak Topo, juga kepada Bapak dan Ibu sekalian atas berhasil ditandatanganinya kerjasama pada hari ini. Kami dari SMI sesuai dengan mandat kami untuk sebagai katalis percepatan pengembangan infrastruktur di Indonesia sangat mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan ini. Dan kami juga berusaha untuk membuat, tentunya dengan dukungan dari Kementerian Keuangan, membuat program pembiayaan yang kiranya bisa fit dengan pengembangan energi baru dan terbarukan ini. Dan semoga kita bisa bersama-sama mencapai target dan objektif dari pengembangan energi terbarukan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Riki untuk menyampaikan closing statement-nya. Izin unmute Pak Riki. Ya, baik Pak Riki. Baik, silakan Pak. Ya. Bu Prita ya. Jadi tadi saya memang kasih pesan. Mestinya habis Ibu dari SMI Pak Merizal. Namun ternyata saya juga yang harus duluan dari Pak Merizal ya. Baiklah, jadi saya siap ya, saya siap selalu diberi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Tidak hanya Dieng Patuha ya, namun yang lain-lain pun kamu siap. Saya siap ya untuk membridging, menurunkan risiko-risiko ya untuk kepentingan kita bersama. Mungkin closing dari saya demikian aja, Bu. Dan mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh Pak Merizal dan Ibu Ida nantinya, Bu. Terima kasih, Ibu Prita. Terima kasih, Pak Riki. Pak Merizal, silahkan, Pak, waktu dan tempat untuk closing statement-nya. Pak Merizal, mohon Pak maaf. Merizal. Apakah terkendala? Okay. Sama? Ya, silakan, Pak. Ini merupakan pekerjaan besar ya, dan membutuhkan sinergitas antar institusi. Tidak hanya institusi yang ada di dalam Kementerian Keuangan, juga institusi di luar Kementerian Keuangan, terutama Kementerian DSDM. Kemudian juga perlu dukungan masyarakat sekitar, karena ini kita interaksi dengan lingkungan yang mana itu terkait dengan kehidupan masyarakat, dan kita perlu upaya bersama untuk meyakinkan semuanya bahwa ini adalah pilihan masa depan yang harus kita pilih untuk masa depan kita bersama. Itu barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau menambahkan Pak Heri, silakan Pak Heri. Sebelum kita ke Ibu Ida, silakan Pak. Ya, first of all, thank you Pak Winfried Wicklin for support to renewable energy of Indonesia. Selamat Pak Riki atas dimulainya pembangunan PLTP Dieng dan Patuha, juga kepada seluruh bangsa Indonesia yang semakin mendapatkan ke depan energi yang bersih melalui pembangunan renewable energy. Kami dari Kementerian Keuangan berusaha mensupport sebisa mungkin, terutama terkait pembiayaan dan penjaminannya melalui PT PII juga. Mungkin itu sekali lagi selamat, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ida. Silakan Ibu closing statement, ya. Ibu. Terima kasih Mbak Prita. Jadi acara hari ini, webinar kali ini benar-benar menunjukkan bahwa pengembangan renewable energy, terutama untuk panas bumi, di tengah-tengah COVID, pandemi COVID masih tetap berjalan. Investasi tetap berdatangan. Inilah menunjukkan bukti nyata bahwa meskipun di tengah pandemi COVID, memang renewable energy lah yang memang layak untuk tetap terus dikembangkan. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Ida. And last to Mr. Winfried Wicklin, please give your closing statement. Yes, thank you very much. Again, congratulations Pariki and team on the signing today. Thank you for organizing, making happen a very important event. And thank you for the opportunity for the ADB to contribute as we have, and we look forward to working with all of you in this sector and beyond. Thank you. Thank you. Terima kasih kepada para narasumber sekalian. Ya, kalau kita melihat data dari Bappenas mengenai data untuk penyusunan low carbon development Indonesia, pembangunan rendah karbon Indonesia, ada data yang cukup mengejutkan bahwa di tahun 2045, jika Indonesia tetap business as usual dengan melakukan ekonomi yang tinggi karbon, maka kita akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini satu langkah yang baik hari ini kita saksikan bersama, bahwa ada satu langkah untuk pembangunan Indonesia yang rendah karbon dengan energi terbarukan. Semoga ini akan berdampak bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk Indonesia ke depan, 2045, kita tetap memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, kita bisa mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia yang maju. Kita berikan selamat sekali lagi kepada PT Geodipa dan juga PI, selamat telah membuktikan bahwa langkah-langkah untuk energi terbarukan, langkah-langkah untuk Indonesia yang lebih baik, yang tentunya memberikan manfaat bagi banyak orang, tidak berhenti oleh pandemi. Saya Prita Laura undur diri, terima kasih banyak para narasumber sekalian sudah bergabung bersama kami di sini. Kita doakan semoga sukses untuk proyek ini dan mencapai visinya yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mengikuti Bu acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Izin untuk lead Bu Heri, Pak Ida. Terima kasih.